Hai semua, berikut ini cara melihat riwayat transaksi di ShopeePay. Oke teman-teman, langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Langkah yang pertama, teman-teman silahkan masuk ke aplikasi Shopee. Nah, kemudian teman-teman bisa klik di bagian yang ini, ShopeePay. Nah, bagian yang ini dan bisa juga di bagian yang bawah. Di bagian pojok kiri bawah ya, di situ ada SPay. Teman-teman silahkan klik saja. Nah, kemudian di sini kita sudah masuk ke ShopeePay. Untuk melihat riwayat transaksi, teman-teman silahkan gulir ke bawah. Nah, di sini ada transaksi terakhir ya. Nah, untuk melihat lebih banyak, teman-teman bisa klik di bagian lihat lainnya ya. Oke, kita klik di bagian lihat lainnya. Nah, lalu di sini teman-teman bisa melihat semua riwayat transaksi dari awal teman-teman menggunakan ShopeePay hingga sekarang ya. Nah, jika ada pertanyaan apakah riwayat transaksi di ShopeePay ini bisa dihapus, jawabannya adalah tidak ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ada filter. Teman-teman bisa gunakan filter ini untuk mempermudah teman-teman dalam mencari riwayat transaksi yang ingin ditemukan ya. Oke, kemudian kita klik di bagian filternya. Di sini ada semua dan tanggal. Nah, sekarang kita klik di bagian semua terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada dana masuk dan dana keluar ya teman-teman ya. Nah, di sini saya contohkan klik di bagian dana masuk. Nah, di sini kita bisa lihat semua dana masuk dari ShopeePay ya teman-teman ya. Nah, di sini saya mendapatkan bonus. Nah, bonus ini adalah saya dapatkan dari event Shopee Video ya. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu cara mendapatkan bonus di Shopee Video, saya akan bahas di akhir video ini ya. Oke, kita lanjutkan untuk melihat riwayat transaksinya. Kemudian di samping sini ada tanggal. Teman-teman bisa gunakan juga filter tanggal ini untuk mempermudah. Nah, misalnya di sini ada semua, kemudian hari ini, minggu ini, bulan lalu, dan bulan ini, kemudian dua bulan lalu hingga bulan ini. Nah, saya contohkan klik di bagian hari ini ya. Nah, di sini tidak ada transaksi dana masuk ya. Kemudian kita pilih yang dana keluar. Nah, di sini ada ya. Nah, ini filter ini sangat berguna sekali untuk membantu kita melihat riwayat transaksi ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk cara mendapatkan bonus dari Shopee Video ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan bonus kurang lebih 1 2 3 4 5 6 7 ya. Berarti di sini sekitar 300-an ribu ya, teman-teman ya, saya mendapat bonusnya. Oke, kemudian kita masuk ke Shopee Video untuk cara mendapatkan bonus dari Shopee Video ya. Nah, di sini teman-teman klik beranda seperti ini. Nah, lalu teman-teman bisa lihat di bagian bawah, pojok bawah itu ada S Video ya. Teman-teman bisa klik di bagian S Video. Nah, lalu teman-teman klik di bagian Sultan 10 miliar ya. Nah, event ini saya tidak tahu pasti sampai kapan, bisa berubah kapanpun sesuai dengan kebijakan dari Shopee ya. Oke, kita klik di bagian Sultan 10 miliar. Nah, bagi kalian yang belum memasukkan kode undangan atau kode referral, itu biasanya di sini ada opsi untuk memasukkan kode referral teman ya. Nanti kalian akan mendapatkan Rp1.000 ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan kode undangan saya, yaitu Z5N4Z6 ya. Nah, kode referral saya adalah Z5N4Z6. Cukup mudah sekali ya kode referralnya. Nah, nanti teman-teman bisa mendapatkan Rp1.000 ya. Kemudian teman-teman juga bisa mendapatkan banyak uang dari Shopee Video ini dengan cara menonton video dan check-in setiap hari ya, teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti event ini agar bisa mendapatkan uang tunai atau bonus dari Shopee Video.
Kemudian di sini juga ada tonton video jadi sultan. Nah, setiap menonton video itu kalian mendapatkan bonus ya. Nah, tonton video selama 30 menit untuk dapat ShopeePay dan voucher. Kemudian di sini di bawah ada catatan, teman-teman silakan dibaca untuk peraturan event ini ya, teman-teman ya, agar tidak salah dalam mengikuti event ini. Oke, teman-teman, itu saja. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.